Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bayhaqi Petualang. Oh ya teman-teman, rencananya kali ini saya akan pergi ke Pulau Mangruk ya teman. Di situ ada pulau yang tak berpenghuni temannya. Di situ adalah surganya para burung. Di situ ada burung goak, ada burung sangak, dan juga burung remetik laut yang pada bersarang ya teman. Kalau kita pas bulannya ke situ, mungkin burung-burung tersebut itu akan lagi pada berkembang biak ya teman. Dan sebelum saya pergi ke pulau di hutan mangrove, saya akan kasih makan dulu burung-burung kesayangan teman ya. Sebelum saya melakukan aktivitas, biasanya saya kasih makan dulu burung-burungnya, kemudian saya dilanjut untuk beraktivitas. Dan tidak pakai lama teman ya, kita kasih makan dulu burung-burungnya. Oh teman, burungnya sudah saya panggil ya. Nih teman, oh ini burung-burungnya. Saya akan kasih makan dulu. Nih, oh burungnya. Nih burung-burungnya pada terbang dan lahat ya. Burung-burung ini akan ngambil jatah makannya satu persatu. Dan kemudian nantinya burung ini juga akan pada terbang dengan sendirinya ya teman. Tuh. Dan setelah saya ngasih makan burung lekok, saya juga nanti akan kasih makan burung belipisnya ya teman. Nah, kemungkinan sudah pada kenyang karena dari tadi burungnya sudah saya kasih makan. Dan setelah saya kasih makan burung lekoknya, dan saya akan panggil burung belipisnya teman untuk dikasih jatah makan ya. Dan inilah dia burung baby saya. Sekalinya saya panggil, dia langsung pada datang untuk dikasih jatah makan ya teman. Di sini burung-burungnya sudah sangatlah jinak. Di sini burungnya saya umbarkan, saya lepas liarkan, namun sekalinya saya kasih jatah makan ya teman. Dan setelah saya kasih makan burung babynya, dilanjut saya akan berpetualang untuk menjelajah di pulau. Di situ banyak sekali terdapat per macam burung ya teman. Di antaranya ada burung blekok, ada burung cangapulo, dan juga burung kuntul. Nanti kita jelajah di pulau terpencil tak berpenghuni teman-temannya. Saya bersama kawan-kawan saya untuk memulai perjalanannya, dan kita dilanjut untuk memulai perjalanannya ya teman-teman. Awas dong, kupingnya cantik. Dan setelah melalui perjalanan yang sangat lumayan panjang ya teman, kami akhirnya akan sampai di sebuah pulau tak berpenghuni ya teman. Di sini banyak sekali pulau-pulau yang masih tidak berpenghuni. Di antaranya ada pulau mangrove atau pulau sampah ya teman, karena di sini banyak sekali sampah-sampah yang pada berserahkan ya teman. Sampah-sampah ini tersangkut di antara gugusan pulau ya teman, dan nanti kita akan bersandar di pulau sampah. Dan tidak menunggu waktu lama, saya akhirnya memasuki kawasan hutan mangrove ya teman. Di sini kawasan hutan mangrove yang terdiri atas pulau ya, tapi di sini pulaunya banyak sekali sampah-sampahnya ya teman. Dan di depan saya menemukan satu ekor burung kuntul. Kemungkinan burung kuntul ini terluka ya teman, karena di sayapnya ada bekas luka tembak yang sudah mengering. Dan keadaan burung kuntul sendiri ini ternyata kemungkinan sakit ya teman. Dia tidak bisa terbang dan sangat kesulitan untuk mencari makan. Saya berinisiatif untuk mengevakuasinya ya teman. Dan kemungkinan burung ini saya akan bawa untuk saya akan rawat ya teman. Kalau burung ini bisa sembuh, saya lepas liarkan lagi ke habitat aslinya. Karena burung-burung ini sangatlah cantik, jadi sangat disayangkannya kalau burung-burung ini kita buru secara liar ya teman. Nanti burung ini saya akan evakuasi untuk saya selamatkan ya teman-teman. Ini banyak sekali habitatnya burung kuntul ya teman. Cuman ini kayaknya belum musimnya banget ya burung ini untuk bersarang. Jadi saya coba peruntungan untuk mencari sarang burung kuntul atau sarang burung goak ya, tapi saya cuma hanya mengeksplor atau mencari ya. Saya tidak mengambilnya teman-teman, saya hanya memantau atau mengontrol atau mengeksplor di sini ya teman-teman. Saya tidak akan mengambil sarang-sarang burung tersebut karena biarkanlah burung-burung ini tetap lestari di alamnya teman-teman. Oke, salam lestari dan salam hijau bumiku. Dan perjalanan pun kami dilanjut ya teman. Dan ini kawan saya menemukan satu sarang ya teman, satu sarang burung kuntul kayaknya, kalau nggak salah ini satu sarang burung kuntul. Saya akan menengoknya temannya, dan dilihat sarangnya masih bertelur teman. Di sini ada 2 butir ekor telur ya. Kami dilanjut untuk berpetualang dan mencari sarang-sarang berikutnya, dan saya telah temukan satu sarang lagi, sarang burung kuntul ya teman. Kemungkinan ini juga masih telur. Ternyata di sini masih sangat banyak, masih sangat melimpah sarang burung kuntul ya teman. Di sini burung kuntulnya sangatlah nyaman untuk bisa bersarang, tapi ada saja orang yang tidak bertanggung jawab berburu di sini teman-temannya. Contohnya tadi saya menemukan satu ekor burung kuntul yang terkena senapan pemburu dan lukanya itu sudah cukup lama dan mengering, namun burung itu tidak bisa terbang karena sakit ya teman, dan sangat kesusahan untuk mencari makan. Akhirnya burung itu menjadi kurus dan saya evakuasi untuk saya selamatkan ya teman-teman. Dan dilanjut perjalanannya teman-teman, kita dilanjut berpetualang untuk mencari sarang-sarang burung lain atau sekedar mencari peruntungan. Barangkali masih banyak burung lain yang pada bersarang di sini teman-temannya, karena di sini pulaunya tak berpenghuni. Di sini adalah pulau sampah, karena masyarakat di sini menyebutnya ini adalah pulau sampah karena banyak sampah yang sangat berserakan. Dan teman saya melihat satu sarang burung kuntul lagi teman-temannya, dan burung kuntulnya ternyata masih bertelur juga. Dan kita dilanjut untuk menengok sarang-sarang burung lainnya teman-teman. Dan ada teman saya yang menemukan satu sarang lagi teman-temannya. Ini sarang burung aneh katanya. Dan saya untuk bergegas, untuk menghampirinya teman-temannya. Saya pastikan bahwa itu adalah sarang burung apa ya teman-teman, saya coba deketin ya teman-teman. Barangkali ini adalah sarang burung yang langka, dan ternyata ini adalah sarang burung apaan teman-teman. Nanti saya akan coba lebih dekat lagi untuk menengoknya teman-teman. Dan ternyata ini adalah sarang burung remetuk laut teman-teman. Ini adalah sarang burung sirsir atau sarang burung remetuk laut. Dan ini dia nih teman-teman, sarang burung remetuk lautnya. Burung remetuk laut ini mempunyai sarang yang sangat lumayan nyaman dan sangat rapi teman-temannya. Nah di sini burung remetuk laut juga pada bersarang. Saya pastikan ini ada telur atau kemungkinan ada anaknya teman-temannya. Selain saya menemukan sarang burung kuntul dan burung koak, saya juga menemukan sarang burung remetuk laut teman-temannya. Di sini ternyata juga ada sarang burung remetuk laut, karena ini adalah habitat asli si burung remetuk laut di pulau dan di hutan-hutan bakau. Emang habitatnya burung remetuk laut itu di daerah hutan bakau ya teman-teman. Dan ini dia nih, oh ini sarang asli burung remetuk laut. Dan saya tidak berani menangkapnya teman-temannya, karena takutnya kalau saya tengok dan saya pegang nanti indukannya malah stres ya teman, karena sudah bau atau dipegang manusia temannya. Karena hewan atau burung-burung ini sangat sensitif ya teman-teman. Kalau sarangnya udah disentuh manusia, takutnya dia tidak mau mengerami sarangnya ya, karena diprediksikan saya ini masih telur teman-temannya, soalnya sarangnya masih bagus, masih utuh dan tidak terdengar suara piiknya, berarti sarang ini isinya masih telur. Saya memastikan sarang ini masih telur karena indukannya juga masih berseliweran di sekitaran sini teman-teman ya. Dan dilihat tuh teman-teman, sarangnya sangat antik kan, sangat lucu dan sangat mengemaskan tuh, coba dilihat. Dan setelah saya jelajahi hutan mangrove atau di pulau terpencil ini, akhirnya saya bergegas untuk pulang untuk menyelamatkan burung kuntul yang tadi saya terluka teman-teman ya. Oke, salam lestari, salam hijau bumiku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.